Terus kali ini saya bikin gelasan salatin cappuccino bahannya Cirebon standar plus atau bisa dibilang CSP. Ini dibikin salatin kimia, warnanya pengen hijau piccolo dan piccolo dragon ball. Ini warnanya hijaunya tuh warna hijau natural stabilo. Jadi saya lupa agak bikin video dari awal. Ini produknya custom. Jadi pelanggan pengen warna kayak gini dibikin halus. Oke lah, saya bikin. Oke. Ini saya proses pas waktu malam hari. Jadi karena padatnya pekerjaan, jadi selain ngegelas saya juga ada ya kerjaan lain lah. Jadi waktunya proses gelasan itu malam hari biasanya saya. Wajarlah bila produksi saya itu memang keteter, lambat. Ya gak apa-apa lah, yang penting mah tetap produksi walaupun keteter. Yes, ini senarnya kan 1 kilo. Nah, ini dia bahan adonannya, saya masukin ke botol. Kenapa saya masukin ke botol? Ya biar enak nuanginnya, enak nambah lagi ke sininya, enak. Terus sebelum dituangin itu kan bisa kita apa nih, diaduk dulu ya, dikocok dulu, gak usah pakai sendok, tinggal disek aja, dikocokin, jadi tinggal dituang udah deh, teraduk dengan rata kalau dikocok tuh. Beda kalau sama apa sih, kalau pakai sendok atau centong biasanya memang suka ada ketinggalan kalau nggak teliti. Nah, kalau pakai botol insya Allah bakalan teraduknya tuh rata, cuman buru-buru harus langsung dituang. Nah, ini warna hijaunya hijau piccolo, katanya ya piccolo mungkin kayak gini, piccolo dragon ball tuh. Ini senarnya 022 bahan CSP, dibikin karakternya tuh halus, ada halus halus licin halus tapi masih berasa gitu ya. Jadi gak halus licin mendecit, tapi ada keset-kesetnya gitu guys. Nah ini baru berapa ya? Paling baru 1/2 kilo ya. Warnanya hijau glowing guys. Duh, susah di zoom kalau tangannya lagi megangin ini korolok. Oke, sip. Oke guys, ini udah selesai ya. Ini hasilnya guys. Warnanya jering cerah. Halus. Nah ini ujungnya coy. Taruh di sini aja ya. Sip. Ini guys hasilnya coy. Wah, terang banget nih.
Nah, aduh. Tuh warnanya. Kok nyala sih? Beginilah mungkin. Oke, sip. Mantap.